Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Pernah selesai dari Pak Mahfad bahwa di rumahnya itu kamarnya kitab-kitab-kitabnya serumah kitabnya. Beliau pernah mengatakan saat itu, kira-kira tahun berapa Buya itu saat itu sama Abu Yahya juga. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah hafal hadis itu 7 juta hadis. Jadi hatta hadis yang doifnya dihafal, hadis yang maudhunya saja dihafal. Kan? Yang maudhunya dari berbagai jalan. Dan beliau menghafal kitab-kitab ulama, fatwa ulama. Tuh, kitab-kitab yang serumah, beliau berkata, andai kata semua kitab-kitab ini terbakar, kata beliau. Kan? Ya. Saya tidak akan kehilangan ilmu. Karena apa? Karena semuanya sudah saya hafal. Waktu masih muda, belia sekali, beliau sering ke Abu Yahya dulu. Waktu Abu Yahya di Cimahi. Dan saat itulah beliau ditikahkan oleh Abu Yahya ke putrinya. Waktu saat muda itu beliau saat itu sudah hafal kitab Ihya. Dan sudah hafal banyak kitab-kitab yang besar. Gitu kan. Masih muda belia. Masih muda belia. Dan ini adalah salah satu guru Buya juga, ya, yang mana Buya alhamdulillah bisa mengambil keberkahan walaupun hanya sejenak. Walaupun hanya sejenak. Dan Abu Yahya pernah cerita kalau Buya itu sangat ikhtiat sekali kalau mau memondokkan anaknya di mana saja, ikhtiat di istikharahin dulu. Sampai hasil istikharah, kan? Namun beliau Abu Yahya pernah cerita, tuh, kalau ke Darul Hadis katanya gak usah pakai istikharah. Makanya putra-putra beliau Abu Yahya ke sini. Dia pesantren kayaknya ke Darul Hadis. Dan Abu Yahya sangat dekat sekali dengan Yang Mulia. Ya, sangat dekat sekali. Buya dulu lagi bujangan sering ketemu sama Yang Mulia itu bersama Abu Yahya, karena sering ikut Abu Yahya, kan? Sering bersama beliau. Alhamdulillah, ya, sampai mendekati wafatnya pernah berkumpul dengan Abu Yahya, dengan Pak Haji Nuri, itu kan, rombongan Haji Nuri dari Jakarta, itu kan? Bersama beliau. Dan alhamdulillah juga Buya pernah dibawa-bawa oleh beliau dakwah ke berbagai tempat saat itu. Masih ada Abu Tamam, ya, putra Abu Yahya, di zamannya Al-Ustadz Sahal Cirebon, tuh ya, keliling. Alhamdulillah. Dan Buya mendapatkan juga doa dari beliau. Karena di masa kecil kira-kira segede Owi kan? Segede Owi ini dibawa oleh apa? Dulu ayah anda kesini, ah enggak, gede Owi, aku sudah ingat, ingatannya. Ini keponakan kan di sini, pulang dari Madura waktu itu, istirahat dulu di pemondokan di Losmen saat itu, kira-kira jam 12 malam, langsung ada utusan dari Yang Mulia di sini, katanya ditunggu oleh Yang Mulia. Jangan mandi dulu. Walidi, apa? Tidak boleh mandi dulu. Malu mau mandi, jangan mandi dulu. Ditunggu. Itu sangatlah jarang sekali kejadian seperti itu. Karena bertamu kepada Yang Mulia itu sulit sekali, gitu kan? Atau presiden saja, menteri saja kalau bertamu sama Yang Mulia, sulit sekali. Apa diminta datang langsung. Saat itu juga akhirnya langsung ke sana. Buya ikut sama kakak Kiai Haji Busiri Al-Burdah juga ikut, ya, dengan rombongan. Ternyata beliau sudah bangunkan tukang masak, bangunkan santri semuanya. Masya Allah, di sini dijamu tengah malam, kira-kira jam 1 lah itu, di Serambi rumah penuh deh, ya. Langsung saat itu beliau memberikan sambutan.
sambutan kebahagiaan dengan bahasa Arab yang menerjemahkannya kakak, KG Busiri saat itu. Di tengah-tengah sambutan itu, beliau cerita. Ya. Yang diceritakan oleh beliau, subhanallah, hal yang ajaib. Kenapa? Begini. Ketika bercerita, cerita kepada walidi, kepada ayah. Kata beliau, Kaitoha, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya dipertemukan dengan Kiai. Saya berdoa kepada Allah 2 tahun siang malam. Kata. Ingin bertemu dengan Kiai. Karena 2 tahun yang lalu, ada hatif, ada suara dari langit. Ya, yang menyuruh saya minta doa kepada Kiai Ahmad Toha dari Bandung. Ya, saya enggak bisa untuk pergi ke Bandung. Katanya. Ya, saya berdoa kepada Allah siang dan ingin dipertemukan dengan Kiai. Kalau Abu Yahya kan sering kesini ya. Kalau Walidi kan tidak pernah kesini. Ingin dipertemukan. Alhamdulillah. Saat ini dipertemukan oleh Allah. Dan saya minta didoakan. Sampai kepala beliau minta didoakan oleh Walidi. Kan? Kepala beliau. Masya Allah. 2 tahun berdoanya katanya ingin ketemu sama Walidi. Sama apa? Lalu di sana beliau bertanya kepada apa? Buya masih kecil tapi sudah ingat sempurna ingatan. Kata yang mulia, Kiai ini ya, putra Kiai simpen di sini. 2 tahun saja, Tuhan. Insya Allah akan jadi ulama besar katanya. Kata beliau, ini yang diharapkan kita doa. Ya, tapi Buya tidak terkabulkan bersama beliau 2 tahun. Kabur dari sana. Buya ini ke sini kabur. Pingin pesantren di sini itu kabur. Bersahabat dengan Al-Habib Abdurrahman ya, saat itu. Saking mau pesantren di sini. Tidak lama di sini. Keliling-keliling sampai kira-kira setengah bulan lah. Di sini tuh keliling terus bersama yang mulia. Ya sudah, dijemput sama Umi. Umi datang ke sini, dijemput. Karena Umi nggak bisa tidur. Kan? Umi pingin gitu. Buya kembali lagi. Ya akhirnya izin lagi sama yang mulia. Kembali lagi. Ya. Ya mau jadi ulama besar itu nggak bisa akhirnya ya. Tapi ingin doa dari beliau, kalimat beliau diharapkan mudah-mudahan menjadi doa. Ya mudah-mudahan Buya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipilih oleh Allah seperti yang beliau katakan. Walaupun tidak 2 tahun di sini, hanya setengah bulan di sini. Dan alhamdulillah anak-anak Buya, alhamdulillah bisa di sini bertahun-tahun di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Ya, 1 beliau itu wali, 2 beliau itu ulama, 3 beliau itu juga syuhada, 4 beliau itu juga ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, gitu kan? Lengkap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ziarah kita ini walaupun sejenak mendapatkan limpahan keberkahan beliau, rahmat beliau, karunia yang Allah karuniakan kepada beliau, dan kita mendapatkan syafaat beliau, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan semoga kita disambungkan oleh beliau kepada baginda Rasulullah SAW, disambungkan kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, dan mudah-mudahan mendapatkan cahaya-cahaya beliau, asrar-asrar beliau, ilmu-ilmu beliau, dan segala keberkahan yang Allah berikan kepada beliau semoga dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita dan keturunan kita, murid-murid kita dan kepada umat Islam semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dia kan sorot. Astagfirullah. Allahumma rabbana. Allahumma rabbana.